Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman subscriber ke semua. Seperti biasa kita unboxing hasil berburu. Hari ini saya mendapatkan sebuah pusaka yang lumayan unik dan langka. Kita cek satu-satu. Hari ini saya mendapatkan sebuah tombak yang sangat luar biasa. Ini seukurannya kecil, 8 cm. Ini yang dinamakan tombak menur. Tombak menur ini biasanya adanya di ujung payung, di ujung payung para raja-raja. Biasanya buat menolak bala atau pengendali. Juga bisa buat senjata juga. Tombak menur ini sudah sangat langka kita jumpai dan sangat unik. Kita lestarikan supaya nggak punah karena kondisinya sudah karat full batu. Kita akan lestarikan supaya nggak punah. Ini udah sangat langka dan sangat jarang kita jumpai tombak menur ini. Kita lestarikan dan bentuknya juga bagus nih tombak ini. Bentuknya bagus. Kita cek satu lagi. Nah ini tombak rompring. Kalau rompring masih banyak, sering saya jumpai kalau tombak-tombak rompring. Kalau tombak-tombak terus menur udah sangat jarang. Kita lestarikan tombak-tombak ini supaya nggak punah. Ini bagus, ini bentuknya dan sangat berpamor. Berpamor. Peksi juga panjang, ini lumayan panjang peksinya. Main panjang. Kita lestarikan. Pamor-pamornya, kalau biasanya ini pamor-pamor bagus, kita warangi, kita bersihkan dengan air jeruk, kita warangi. Nanti kelihatan pamor-pamornya. Bagi yang subscribe silakan subscribe, jangan lupa tombol notifikasinya supaya enggak ketinggalan video-video selanjutnya. Salam subscriber.